Podcast dan YouTube KC Champion. Dalam segmen Cerita-Cerita Seram, cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian saja yang teladan kita simpan dan yang syirik jangan dicari. Malam Seram. Sekadar perkongsian saja yang teladan kita simpan dan yang syirik jangan dicari. Ya, saudara, selamat berjumpa kembali dalam rancangan Malam Seram Horror Talk Show bersama dengan saya KC pada malam ini, dan harap anda yang sedang menonton dalam keadaan baik, yang sihat, dan penting sekali, terima kasih kerana menjadikan Malam Seram sebuah rancangan hiburan pilihan anda, yang mana ia adalah sebuah rancangan untuk kita dengar kisah-kisah pengalaman seram, pengalaman misteri yang diketengahkan. Ya, yang penting jangan mudah percaya dengan apa yang dipaparkan, dibacakan dalam Malam Seram. Saya sebenarnya baru balik tadi, ya. Yeah. Saya baru pulang ke rumah dan sejam lepas lah, macam itulah. Saya telah pun keluar pergi ke sebuah kawasan di Singapura, yang mana bila saya kongsi satu kisah tentang kawasan ni, tiba-tiba banyak email masuk ceritakan tentang tempat ni juga. Dalam hati saya, betul ke tempat ni macam ni, eh? Jadi saya telah pun pergi ke sana tadilah jam 9 malam dengan kawan saya, iaitu Atres. Dan saya ajak dia sekali lah, kita pun pergilah. Ini adalah estate perumahan. Saya tak dapat ketengahkan video tu pada malam ni sebab belum ada masa untuk saya edit. Dan insyaAllah kalau dah siap, nanti saya akan cuba ketengahkan video tu dalam masa terdekat ni lah, mungkin esok, ya. Jadi nantikan sajalah video yang dimaksudkan akan kisi ketengahkan dalam Malam Seram, kemungkinan esok ataupun lusa lah. Tunggulah, insyaAllah, ya, doakan semoga dapat cepat-cepat saya edit, eh. Jadi tempat ni, tak tahulah yang dikongsi ni, kisah ataupun pengalaman tentang tempat ni. Saya tahu itu adalah estate perumahan, tapi satu cerita, kemudian satu lagi cerita, kemudian ini cerita, tempat ni macam kronik sangat, eh. Jadi nantikanlah. Terima kasih kepada geng Momok Captain, geng Momok Sergeant, ya, apa khabar semua. Juga kepada moderator-moderator yang bertugas, terima kasih banyak yang saya ucapkan. Dan yang penting sekali, Malam Seram tempat kita berkumpul untuk kita menikmati kisah-kisah seram, untuk kita buat kawan baru, bukan tempat kita berbalah, tempat kita mengutuk, mengata, tidak.
Kalau saya dapati ada yang seperti itu, saya akan terus menghalang anda daripada menjadi virus dalam live chat Malam Seram. Sebab kita kat sini nak happy ya, untuk seramkan diri. Itu je lah, tidak lebih dari itu. Jadi terima kasih kerana memahami dan menghormati Malam Seram. Begitu juga dengan yang sedang menonton, kasih ucapkan semoga terhibur dengan kisah-kisah pada malam ini. Dan memandangkan malam ni, saya tengok ni, woi, ramai sangat suka dengan ramai sangat yang suka dengan kisah pengalaman yang dikongsi oleh Bro Nick. Jadi saya dah pun hubungi Bro Nick. Kan Bro Nick kata beliau ada banyak sangat kisah yang nak dipaparkan, yang nak dikongsi sama. Jadi saya pun tadi dah WhatsApp beliau. Saya tanya, bro, malam ni boleh cerita? Dia kata boleh. Okey. Jadi terima kasih pada Bro Nick kerana dah 3 kali sudi Casey mengganggu malam-malam, mana tahu Bro Nick nak tidur nak lelapkan mata, Casey pula masuk gelanggang Jadi terima kasih pada Nick kerana sudi menerima pelawaan untuk sekali lagi berkongsi pengalaman. Dan apakah kisah yang akan Bro Nick berkongsi nanti akan diketengahkan sebentar nanti lah. Yang penting sekali, Malam Seram hanya sekadar satu hiburan ya. Jangan mudah percaya dan jangan terikut-ikut dengan apa yang diketengahkan. Dan kalau ada kisah, anda boleh email kepada saya, kc@malamseram.com. ingat, kc@malamseram.com. jadi kalau sudah bersedia, kita teruskan dengan Malam Seram. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang teladan kita simpan dan yang sulit jangan dicari. Okey, saudara, pengalaman pertama yang saya nak ketengahkan pada malam ini. Ini adalah satu kisah yang dikongsi. Datangnya daripada Norma, Kak Norma. Kata Kak Norma, Assalamualaikum Kisih. Waalaikumsalam. Kak Norma ni peminat sangat Malam Seram. Suka dengan kisah-kisah seram yang Kisih bacakan. Dan terpanggil pula Kak Norma nak ketengahkan pengalaman Kak Norma yang dahulu kakak pernah menuntut sebuah ilmu. Wow. Kata Kak Norma. Ya, pernah menuntut sebuah ilmu. Dan ilmu yang Kak Norma pernah menuntut ni dululah masa muda kisi adalah untuk menawan hati lelaki. Dan inilah kisah Kak Norma, benar ataupun tidak, ingat ini semua hanya sekadar perkongsian saja. Kesi, satu ketika dahulu kakak pernah mempelajari sejenis ilmu untuk menawan hati lelaki. Dulu Kak Norma ni boleh dikatakan sebagai seorang playgirl. Banyak teman lelaki, kata Kak Norma. Daripada teman lelaki yang ada di Singapura mahupun teman lelaki yang ada di seberang tambak di Malaysia. Ilmu menawan ni, lelaki ni, tujuan dia senang. Tujuan dia adalah untuk mendapat kasih sayang sepenuhnya dengan lelaki A, B, C, D dan sebagainya, kata Kak Norma. Dan selebihnya adalah, ialah untuk kita dapat financial stability. Dulu masih muda-muda, Kak Norma ni kaki shopping, malas nak bekerja. Yalah, Casey pernah juga kerja dulu. Ingat lagi Kak Norma kerja kat factory. Dekat kilang, Casey. Kilang ni pun dah tak ada dah. Dulu dekat kawasan Chai Chi di Bedok. Kerja kilang macam nak rak. Berempas pulas. Cukup bulan dapat gaji $500 saja. $500 sebulan punya kerja. Masuk shopping center dalam masa 3 jam. Duit tu boleh habis, hangus macam tu. Jadi dulu memang kakak ni memang mata duitan, kata Kak Norma. Tapi tu dulu, Casey. Kakak kongsi ni pun dengan tujuan untuk sesiapa yang dalam kategori macam Kak Norma ni, supaya kembalilah, ingatlah kepada fitrah kita hidup di dunia
untuk apa tujuannya. Berbalik pada pengalaman kakak, menawan lelaki sejenis ilmu ni yang kakak pelajari daripada seorang ibu yang kakak panggil, kakak beri nama. Ibu ni akan ajar kakak, ya, adalah minyak dia, bacaan dia, cara melayan, cara menjawab. Jadi kita tak boleh terus pergi dekat lelaki tu, terus tunjukkan yang kita nak, nak berkawan, tapi kita kena jual mahal. Lelaki tu akan tunjuk, ya, tunjukkan pada kita yang dah berminat. Kita ulur tarik, ulur tarik. Bila dia dah dekat, baru kita terkam kesi. Senang aja kesi. Kita pegang tangan dia. Minyak tu nak kena sapu dekat nadi tangan. Itu yang kakak boleh cakap. Sebab dekat nadi tangan kiri atau kanan ni, ini tempat darah mengalir. Bila kita pegang tangan dia, kita harus pegang dekat nadi dia. Jadi kita taruh calit minyak tu, kalau kena dekat nadi dia, minyak tu akan mengalir dalam badan. Maka tujuan kita menawan lelaki tersebut akan menjadi. Casey, selepas kena dengan seorang lelaki, hidup kakak ni beza sangat. Campur dua lelaki, tiga lelaki, sampaikan orang Malaysia pun ada. Orang Malaysia pun dulu, yalah, maklum dulu, mata wang Singapura dengan Malaysia bukan macam sekarang. 1:3. Dulu 1:1, Casey. Ingat lagi tak? Ada waktu tu duit Malaysia tu lebih besar daripada duit Singapura. Zaman tu lah. Jadi kakak ni dapatlah seorang lelaki Malaysia yang bekerja di Singapura. Ingat lagi kakak, kakak tak nak sebut nama sebenarnya, kakak gunakan nama samaran Iman. Si Iman ni kakak jumpa dia dekat sebuah kawasan di Woodlands Checkpoint Interchange lama. Dekat situlah kakak tengok dia, dia tengok kakak, kakak jual mahal dan kakak buatlah apa yang selalu kakak buat. Hai Casey, sekelip mata dia terus datang dekat kakak. Kakak senyum-senyum. Kemudian beberapa hari kakak datang balik tempat yang sama, dia ada sedang mencari kakak, Casey. Mencari kakak, kakak tahu. Kakak nampak dari jauh dia tengah duduk di tempat yang sama, pukul waktu yang sama. Kemudian katanya kakak pun menghampiri jalan depan dia, dia pun memanggil kakak. Saudari, saudari, kakak toleh. Kakak pun hulur tanganlah konon nak salam. Ya, siapa nama? Kemudian barulah kita berkenalan. Kakak pegang tangan, kakak terus calit minyak tu dekat pergelangan tangan, menjadi kisi. Hidup kakak duit tak pernah putus. Dan mereka ni hanya menganggap kakak sebagai kekasih, teman istimewa, tapi kakak anggap mereka sebagai kawan saja, tidak lebih dari itu. Dan bayangkan benda ni kakak dapat lakukan bertahun lamanya, sehingga kan kakak tak payah kerja selama bertahun tu lah. Yelah, kiri kanan lelaki kasih duit, Casey, hidup senang. Tapi masalahnya jiwa kakak tak tenang. Walaupun banyak duit, dekat rumah selalu bergaduh dengan ibu, selalu bergaduh dengan adik-beradik. Tak tahulah, bila tengok ibu, tengok adik-beradik, ibu cakap sikit panas baran, jadi marah, Casey. Adik dengan kakak bergaduh, sehingga kan kakak, kata Kak Norma, satu ketika pernah lari dari rumah, tak balik rumah selama 1 tahun, Casey. Yelah, dah tak perlukan mak bapak lagi dah, dah tak perlukan bumbung sebab duit dah ada banyak, tinggal aja rumah sewa. Kemudian yang bayar adalah, kata Kak Norma. Tapi lama kelamaan kawan pun lari, sebab kakak ni dah sampai dalam kategori mengada-ngada, kurang sabar, cakap sikit nak mengamuk, tak boleh ditegur. Kawan-kawan, keluarga dah mula berpisah dengan kakak. Keluarga cari ke si? Tapi dulu bukan macam sekarang. Sekarang ni ada Facebook, ada Instagram, semua mudah nak cari. Dulu ke si? Tak macam sekarang. Nak cari anak memang susah. Tanya kawan A, kawan B yang ada nombor telefon rumah, bolehlah ditelefon. Kalau tak, carilah berbulan-bulan, makan tahun pun takkan jumpa. Jadi keadaan kakak, bila kakak ni semakin tidak ada kawan, kesenangan dah ada tapi kawan, sokongan emosi tak ada. Yelah, nak cakap orang ada duit ni happy, tidak. Ada kalanya kita pun sedih juga.
Bila waktu sedih, kita perlukan teman untuk bercakap. Tak ada kawan ke si? Kakak baru perasan, aku tak ada kawan lah. Kawan aku semua dah lari. Nak balik dekat mak bapak, dah buang ke si? Kakak lari rumah tak nak balik. Dah setahun lebih dah. Macam mana sekarang? Cuba bertahan ke si? Tak boleh. Memang tidak boleh, kata Kak Nurmah. Dan akhirnya, kakak berhenti. Mendadak berhenti, tidak lagi melakukan perkara menawan ni. Dan kakak kembali pada keluarga selepas setahun 8 bulan kakak tak balik rumah. Bayangkan, setahun 8 bulan tak balik rumah. Akhirnya kakak balik rumah. Depan pintu, mak bapak terperanjat nampak kakak. Menangis, kakak menangis. Kakak fikir balik, tak berbaloi kakak buat ni semua. Kakak harap pada yang sedang menonton, tak kisahlah kalau menggunakan ilmu seperti kakak ataupun tidak. Kalau kamu lari dari rumah, ingatlah, orang semua sayangkan kamu. Kecuali kalau kamu ni bersama dengan keluarga yang tak sayangkan kamu, ada patutnya kamu lari juga dari rumah. Tapi kalau keluarga tu sayang, kamu fikir balik. Mak bapak buat semua kerana dia sayang, kembalikan. Ya, kembalikanlah diri kamu pada keluarga kamu. Sekarang ini, alhamdulillah, kakak ada anak. Takut ke sih kalau anak buat sama pada kakak? Tapi Allah Maha mengetahui, anak kakak semua nampaknya alhamdulillah. Yalah, kita buat mak kita, takut pula ada hukum kifarah. Maknanya, kita buat ke orang, kita juga akan kena balik. Sekian, terima kasih. Selamat malam seram. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang teladan kita simpan dan yang sulit jangan dicari. Itu dia kisah yang dikirimkan oleh pengirim kita bernama Kak Nurmah, ya. Kak Nurmah yang satu ketika pernah menggunakan ilmu menawan. Sebenarnya perincian tentang ilmu menawan ni saya rasa terlalu terperinci, ya. Jadi untuk menghindari daripada orang mengikut melakukannya, saya tak baca semualah. Saya cuma baca dia calit minyak tu, dia ada cara minyak ni boleh buat kat rumah. Dia ada bacaan dia lagi, dia gunakan bahan-bahan di rumah aje kisi. Tu tak payahlah, Cuma cara dia calit ilmu tu pula minyak tu dekat nadi kiri, ataupun nadi kanan, terus dia mengalir satu badan. Baru kakak menawan. Ha, kau ada. Bayangkan ni. Macam-macam seram tengok. Ya, kadang-kadang itulah dunia ni, ilmu banyak untuk belajar. Kenapalah belajar ilmu macam tu? Belajarlah ilmu gaib ke, ilmu terbang ke, ilmu calit dia belajar, ya. Okey, kita berkongsi pengalaman selanjutnya. Yang ini, saudara, kita dari Singapura, kita terus pergi ke... daripada Singapura, kita beralih. Kisah ini saya terima, datangnya daripada Hasnan, namanya. Assalamualaikum, KC. Waalaikumsalam. Ini Encik Hasnan. Encik Hasnan suka sangat mendengar rancangan KC Malam Seram. Terima kasih kepada kawan Encik Hasnan, iaitu Bob Marley, Oh, nama. Tapi Marley dia bukan M-A-R-L-E-Y, Bob Marley. M-A-L-I. Bob Marley, kerana berkongsi dengan Encik Hasnan. Kisah Malam Seram ni ataupun channel Malam Seram ni lah, lebih tepat lagi lah. Okey, jadi terima kasih Cik Hasnan nak berkongsi yang itu. Daripada Cik Hasnan kata, okey, saya nak berkongsi pengalaman saya ni yang ringkas saja. Saya dulu pernah lepak dekat luar rumah. Waktu tu masih zaman bujang ke si. Luar rumah saya ni ada sebatang pohon. Dekat batang pohon tu, ayah saya ada bina tempat duduk. Situlah tempat kadang-kadang nanti waktu petang, ayah atau saya atau ibu suka duduk dekat atas platform tu
kita akan minum kopi, ya, minum teh, kadang-kadang makan dengan biskut, ya. Oh, afternoon tea, ya. Minum kopi, makan dengan biskut, ya kan? Dan juga kita akan makan cikuduk, eh, dekat situ, jumpa dengan kawan, jiran akan duduk sebab di luar tu lebih berangin daripada dalam rumah. Jadi, pengalaman saya ni, kata Cik Asnan, dululah masa zaman bujang belum lagi berumah tangga, tengah duduk dekat kawasan luar rumah tu lah, dekat platform yang dibina oleh ayah. Waktu tu sekitar jam 11 lebih malam, ahli keluarga saya semua dah tidur. Mak, abah dan juga kakak saya dah tidur. Saya dekat luar tu tengah tunggu member saya untuk datang. Kita nak berborak-borak sebab dah lama pun kita tidak berjumpa. Dan inilah pengalaman yang Cik Asnan nak kongsi dalam rancangan Malam Seram. Sedang Cik Asnan kata tengah duduk, bayangkan Casey, depan pokok tu yang bawah tu ada platform yang dibuat oleh ayah. Depan tu rumah, rumah Cik Asnan. Kemudian sebelah rumah Cik Asnan tu tanah lapang, lat beberapa meter tu ada sebuah lagi rumah jiran. Kemudian lepas tu tak ada apa-apa, kosong, tanah lapang dengan semak samun dengan pokok. Dan kemudian ada beberapa lagi rumah-rumah yang lain. Ini Cik Asnan nak Casey bayangkan lah. Masalahnya tengah duduk, tiba-tiba Cik Asnan nampak tau, ada seorang perempuan sedang berjalan. Kemudian Cik Asnan tengok perempuan ni macam Cik Asnan kenal. Dari jauh Cik Asnan tenung, lama ke si? Inilah masalahnya. Dulu, yang kenal jiran semua dari ujung ke ujung adalah mak bapak. Mak dengan abah kenal ke si? Ini jiran mana, tinggal mana, anak ada berapa, sekolah mana. Tapi kita yang muda-muda ni, lazimnya tak kuasa ke si? Kita cuma kenal kawan-kawan kita saja. Jadi tengah duduk ni, Cik Asnan pun tengoklah. Tengok. Eh, ni jiran aku kan ni? Macam pernah nampak ni. Ingat-ingat lupa ke si? Kemudian nampak dia lagi. Terus dapat jawapan. Dapat jawapan nama dia. Saya tukarlah, saya tak pasti ini nama dia dah tukar ke belum sebab dia tak cakap pun nama samaran. Saya tukar nama . Mak Mona, Mak Mona. Dalam hati Hasnan berkata. Kemudian saya nampak Mak Mona ni, entahlah kisi, saya ni jenis yang tak tegur orang. Tapi malam tu bila saya tengok macam kenal, tiba-tiba teringat Mak Mona, saya boleh, Mak Mona! Mak Mona! Saya teriak dia 2-3 kali. Dia jalan, kemudian dia berhenti. Dia toleh tengok saya. Kemudian saya angkat tangan. Kemudian Mak Mona hanya senyum dan jalan. Selepas saya buat perkara tu, saya tanya diri saya, apa ke benda ni aku? Tak pernah pun aku nak menegur jiran sampai angkat tangan macam members. Saya rasa pelik pula. Tiba-tiba kawan saya pun datang lepas tu. Datang, kita duduklah mula berborak sambil minum. Kita borak-borak lagi, isap rokok. Kemudian saya cakap dengan kawan saya, kau nak dengar tak satu lawak hari ni? Lawak apa? Akulah, kau tahu lah aku. Aku ni jenis tak campur orang. Nak berbual dengan jiran pun susah. Habis, dah tu kenapa? Tanya kawan saya. Aku nampak Mak Mona jalan. Mak Mona? Mak Mona? Lepas tu aku boleh panggil, Mak Mona, Mak Mona. Mak Mona toleh aku angkat tangan. Apa ke benda aku? Kata saya kepada kawan saya. Kemudian kawan saya cakap, kau ni serius ke? Nampak Mak Mona? Apa tak aku serius? Betul, tadi aku baru nampak dia jalan. Kawan cakap, mak abang kau tak bilang ke? Bukankah mak abang kau tempoh hari aku nampak juga dekat rumah Mak Mona? Kenapa? Mak Mona dah meninggal. Dah meninggal. Casey, saya tanya, Mak Mona yang meninggal ke orang lain yang meninggal? Mak Mona dah meninggal, kata kawan saya. Engkau nampak siapa? Casey, saya dengan kawan saya dalam masa yang sama, kata Cik Asnan, kami dua-dua gosok tangan ke si? Sebab dua-dua meremang pada waktu masa yang sama. Hish, kau ni betul ke nampak Mak Mona? Aku rasa kot.
Aku rasa Mak Mona lah. Ish, tak pernah-pernah aku nak angkat tangan tegur jiran. Tadi boleh aku angkat tangan pula. Dia boleh berhenti toleh tengok aku senyum. Astaghfirullahalazim, tulang kau. Tapi aku tahu Mak Mona dah meninggal. Cuma aku lupalah, kata Cik Asnan kepada kawannya. Casey, kawan saya cakap, Nan, kita berbual kat dalam rumah kau je lah eh. Kami pun masuk ke dalam rumah, duduklah dekat ruang tamu berborak-borak. Keesokan paginya, Casey, saya bangun untuk solat subuh. Selepas solat subuh, saya tanya mak saya. Mak, tanya sikit boleh? Apa dia? Mak Mona mana? Eh, kau ni, apa pula tiba-tiba lepas solat kau tanya pasal Mak Mona? Mak Mona kan dah meninggal. Kau dah lupa ke? Baru minggu lepas mak pergi ziarah dia. Jadi betul lah. Apa yang betul? Semalam Anan duduk kat luar, nampak Mak Mona, mak. Astaghfirullahalazim, kau betul ni. Haa, Casey, Mak Mona boleh jalan bila saya panggil dia berhenti. Dia boleh toleh, kata Cik Asnan. Tengok saya angkat tangan dia senyum, Casey. Mak Mona, Mak Mona. Mak Mona berhenti toleh belakang. Oh, confident Cik Asnan eh. Tak pernah saya buat macam tu. Malam tu saya boleh tegur Mak Mona. Macam saya punya kawan lama pula. Sekian dan berkasih. Selamat malam seram. Anda sedang mendengar podcast dan YouTube Cerita-Cerita Seram bersama dengan Casey Champion dalam Malam Seram. Okey, itu kisah eh. Kisah menarik. Dia nampak Mak Mona eh. Itulah kadang-kadang kita ni pengajaran eh. Kita hidup berjiran, kita kena kenal juga jiran kita. Setidak-tidaknya hai-hai, bye-bye, senyum. Dan kita tengok, oh ni jiran aku. Ini tak kenal jiran. Dulu betul eh. Dulu mak bapak kita, oh dia kenal. Mak kenal ke? Siapa mak? Kita kadang jalan ni, kita boleh tanya mak kita. Mak cakap dengan siapa? Eh, kau tak kenal ke? Inilah jiran kita yang tingkat 4 tu. Kau ingat tak tempoh hari kucing dia jatuh mati? Ni lah dia. Mak kita memang queen eh. Ataupun bapak kita lah eh. Bapak kita, mak kita. Nak-nak mak lah. Mak selalu dia memang champion dengan kawan-kawan. Jadi mungkin siapa di antara anda mempunyai mak ataupun bapak yang macam tu ya? Macam dia lah, adalah wakil rakyat. Dia kalau jalan kan, orang kalau tengok, eh okay, macam, oh semua orang, tiba-tiba lah semua orang kenal mak aku eh. Terima kasih eh, perkongsian Cik Asnan eh, memang menarik sangat-sangat. Daripada seberang tambak ya, dari Malaysia. Terima kasih sangat-sangat ya. Okey, kepada semua yang sedang menonton, saya akan cuba hubungi sekarang. Saya akan hubungi iaitu Bro Nick eh, untuk berkongsi pengalaman seram. Kita telefon sekarang. Okey. Pengalaman seram. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bro Nick. Okey, terima kasih. Minta maaf eh, saya selalu mengganggu Bro Nick eh. Waalaikumsalam. Bro Nick boleh jauhkan tak? Daripada kalau tidak ada feedback lah. Boleh tak jauhkan? Hello KC. Boleh. Boleh pergi yang tempat yang tidak ada kuat speaker tak? Okey dah. Boleh, okey. Oh, okay. Bunyi kucing eh. Dalam rumah ada kucing eh. Kucing. Okey. Saya kat musala sekarang. Okey, kan. Wah, apa ni? Cerita kat dalam musala pula. tak apa. Ini bukan cerita hantu. Perkongsian pengalaman seram eh. Tak apa. Perkongsian pengalaman. Ya, insyaAllah. Okey, jadi terima kasih. Minta maaf eh. Dah 3 kali saya ganggu awak eh. Malam ni eh. Tak apa. Sebab cerita anda ni memang ramai lah bila anda suka, anda share ni ramai yang suka. Dia kata terpanggil dan apa ni, katanya menarik lah pengalaman Brother Nick kita ni. Jadi kita nak sambung lagi kisah-kisah yang lain lah. Dan kali ni boleh. Nak cerita tentang hal apa ni, silakan. Okay, bismillah eh. Saya nak menceritakan balik kepada Polis Akademi. Cerita pertama lah. Ini ceritanya di Polis Akademi sewaktu saya menjadi seorang physical training instructor lah.
Jadi masa kita kat dalam Old Police Academy kat Toa Payoh ni, normally instructor semua tidur overnight lah. Kita tak balik juga sama-sama dengan trainee lah. Jadi waktu lepas maghrib, lepas solat maghrib, normally saya dan beberapa kawan-kawan instructor suka pergi Toa Payoh, pergi makan lah. Dan kita ni ada satu kawan, satu kawan ni kita namakan dia Din lah. So si Din ni dia tak selalu ikut kita pergi makan kat luar lah. Dia kata okay lah bro, korang pergi, aku nak solat maghrib dulu lah. So dekat Police Academy ni, instructor punya barrack, tempat kita tidur, is shop houses tau. Shop houses lama. Itu yang building tertua dekat dalam Police Academy tu. Dan dia sebelah dalam sekali dekat dalam Police Academy, dekat dengan hutan-hutan. Jadi bila si Din ni cakap dia nak solat maghrib, dia tak nak ikut kita, kita kasihlah, okay lah, nanti kau nak makan apa-apa kau kirim lah. Cakap okay. Jadi kita gerak, jadi tinggal dia seorang. Dia seorang tidur kat bawah, dekat bilik bawah. Jadi bila dia seorang tidur kat bilik bawah tu, dia menunaikan solat maghrib. Jadi bila dia menghala kepada kiblat, dia punya depan kiblat dia tu ada TV tau. TV. Dia bila TV kan ada reflection. Reflection dia boleh nampak barang gambar-gambar kat belakang lah bila dia tutup TV tu. Jadi ni cerita daripada dia lah. Okay, bila dia tengah solat tu, dia boleh nampak kisih sebelah belakang reflection, ada kakak lah kat pintu. So kakak tu kat pintu waktu dia tengah diri, tengah menunaikan rakaat pertama. Lepas tu bila dia rukuk, dia sujud, kakak tu semakin dekat. Lepas tu dia punya, dia punya khusyuk pun dah lari lah. Dia cakap, aku dah tak boleh concentrate tengok depan. Aku terglimpse-glimpse dekat itu cermin TV. Aku tengok dia makin dekat. Jadi aku melaungkan surah lah, makin kuat aku baca. Jadi aku tak baca dalam bisikan, aku baca kuat. Then last dia bila nampak kakak tu betul-betul dekat belakang dia dengan diri. Jadi dia dah tak, rakaat kedua, rakaat ketiga, dia dah tak, dia dah tak solat diri lagi. Dia always solat duduk. Lepas tu bila part dia dah habiskan rakaat ketiga dia, dia dah beri salam, kakak tu pun hilang. Habis dia terus dapat timpa demam lah kisi. Demam, kita balik daripada kedai makan, kita nak kasih dia makan. Din, kenapa kau menggigil ni dalam selimut? Dia ceritakan lah, aku tak boleh lah, aku demam lah, aku tak tahu lah, badan aku dah tak kena. Tu dia ceritakan apa yang terjadi. Jadi dekat situ lah baru kita tahu, kita pun, Din pun tak boleh tinggal sendirilah. Jadi itulah kisah pertama yang saya ceritakan pasal Old Police Academy lah. Memang kat situ dia punya kotor dia, dia punya makhluk-makhluk dia memang ada sikit berani lah daripada yang lain-lain. Wah, jadi Old Police Academy ni banyak sangat cerita. Saya baru terima ni, saya ternampak kiriman private message. Katanya KC best lah, Bro Nick kongsi pengalaman. Saya pun dulu berkhidmat di Police Academy sebagai seorang instructor. Pernah satu malam tu saya pergi toilet, saya ternampak seorang cadet masuk dalam toilet, kemudian kedebam pintu toilet tutup. Saya pun memang nak masuk toilet yang sama. Dan kata beliau, bila saya masuk, saya rasa bila dia hempas pintu tu, mungkin dia sakit perut lah, tak tahan nak buang air. Tengah saya cuci tangan, tiba-tiba saya dengar orang bersiul dalam toilet. Saya pun marah lah. Saya kata, hey cadet, you want to do your business, better hurry up lah. It's not place for you to do your leisure lah. Saya marah dia lah. Kemudian suara bersiul tu senyap. Saya pun curious, nak tahulah cadet yang mana satu ni masuk toilet. Saya tunggu punya tunggu, saya panggil cadet. Hello cadet. Tak ada orang jawab. Hello. Kemudian saya pergi dekat cubicle yang dia masuk, saya ketuk-ketuk-ketuk, saya tengok dekat bawah tu tak dikunci. Saya tolak sikit dengan kaki, pintu terbuka. Tolak sampai terbuka penuh, dalam tu tidak ada orang. Wah. Yang ini Police Academy ni memang banyak cerita seram Dan ada yang kongsi. Ada yang kongsi pernah saya ternampak ni case yang mana kadet tengah tidur, tiba-tiba katil dia dekat tengah-tengah Parade Square. Pernah dengar? Itu saya pernah dengar, tapi saya rasa tu intake sebelum saya. Agaknya tapi kisah ni pernah anda dengar lah.
pernah dengar. So dekat Polis Academy ni, dia punya benda kotor dia sampai kita istiharkan satu rule ada satu rule is mana-mana trainee pergi nak kena badi, tak pergi seorang. Baik pergi toilet, baik pergi mandi, baik pergi mana-mana pun. Pasal dah berkali-kali dia punya kes memang macam gitulah tadi bro tadi ceritakan kan. Kadang-kadang tak ada orang, dia seorang. Dia tak ada orang tengok belakang dia. Nanti dia main-mainkan kita lah gitu. Ish. Dan kisah selanjutnya tentang apa ni, silakan. Okay, kisah selanjutnya saya nak ceritakan pasal sewaktu di Polis Academy juga. Ini sebenarnya 2 hari lepas masa saya terjumpa saya punya klik. Saya punya klik ni, dia pun saya punya ex-trainee lah. Intake 117. Dia dengar juga malam seram. Dia cakap, Nick, kau kat dalam malam seram kau tak nak ceritakan ke pasal intake 117 yang kau hadapi kes ni? So saya ceritakan kes ni lah kerana ini kes dah pun banyak orang daripada itu intake tahulah. So satu sebelum maghrib, saya masih ingat selepas asar sebelum maghrib, saya tengah main game dengan saya punya klik lah, si ID lah, tengah main PlayStation. Sekali tiba-tiba kita dengar sorakan minta tolong lah. Sir, dia panggil daripada kita punya instructor barrack. Macam kecemasan lah. Jadi kita fikir, apa yang budak ni macam kecemasan ni? Terus saya tengok kat bawah, come to our barrack, come to barrack, something very big happen. Jadi saya macam fikir, mungkin accident ke, budak pingsan ke kan. Jadi kita bergegas pergi kat itu barrack, itu bunk. Bunk dia panjang lah. Astaghfirullahaladzim, bila kita pergi sana KC, kita nampak budak Cina kena sampuk jadi monyet. Betul-betul KC tengok macam mana monyet monyet kera acting. Macam gitu jugalah manusia ni bergerak lah. Dia pakai seluar biru, piti kip seluar biru, tak pakai baju. Dia lompat ke satu katil double decker, dia lompat ke sana, lompat ke sini. Dia lari sana, lari sini macam monyet. Habis yang kawan-kawan dia 40 orang tengok luar tingkap, tak berani masuk. Semua takut lah. Habis takut KC. Dia punya gigi dia macam dia dah keluarkan, macam nak menekam orang tau. Jadi saya fikir, budak ni gila ke kena sampuk. Habis dia berbual Cina macam mantra-mantra KC. Macam sesuatu yang berkumat komik kat mulut dia, macam dia tengah baca sesuatu lah. Jadi kita fikir no choice lah, kita have to call Tan Tok Sing lah. So kita panggil Tan Tok Sing, ambulance pun sampai. Kita tutup pintu, tutup tingkap lah, tapi orang semua tengok daripada luar kejadian ke dalam lah. Jadi Tan Tok Sing punya ambulance datang. Dia cakap, itu officer cakap, macam mana ni, kau nak kita nak buat apa ni? Saya cakap, nak buat apa, masuk dalam, terekam dia lah, ambil dia masuk dalam stretcher. Diorang tak berani pasal diorang macam sendiri terpegun lah, tengok macam takkan manusia berperangai macam ini kan. Terus habis kita tawakal, okay, saya ideal dengan 2-3 lagi orang masuk lah, terekam dia, lepas tu taruh dekat stretcher. Then daripada situ dia pun diheret masuk ke apa, dia masukkan ke dalam ambulance. Lepas dah berapa hari gitu, dia punya parents datang jumpa OC lah, dia punya encik lah. Dia cakap, budak ni sebelum dia masuk NS, dia ada praktis benda-benda yang tak baik lah, macam lutang ni semua. Jadi jadi dia disampuk lah waktu dia kat dalam. Itulah KC. Kadang-kadang kita ni pun praktis benda-benda gini boleh terbawa sampai masuk dalam camp. Jadi pengalaman yang menarik kena rasuk ni bukan saja orang Melayu lah. Orang ni bukan Melayu pun boleh sebenarnya kena rasuk. Sebab selalunya kita dengar kan, kalau dalam malam seram ialah yang berkongsi cerita, orang Melayu, orang Melayu lah punya cerita. Tapi yang berunik kongsi ni seorang kadet berbangsa Cina, terlompat-lompat, dan keadaan dia ni seolah-olah seperti seekor monyet. Dan bagaimana dapat mungkin dileraikan masalah tersebut? Ada tak dia buat apa-apa? Jadi kita dah tak nampak dia lagi lah. Semenjak daripada hari tu kita masukkan dalam Tan Tok Sing punya ambulans. Lepas tu dia terus dah tak masuk balik camp lah. Agaknya dia discharge lah. Dia agaknya mentally discharge ke, ataupun mungkin dia medically fit lah. PSE lah. Terima kasih Brunik kepada anda. Dan mungkin ni perlu ni ucapan lah untuk Brunik pun ada fans tau. Betul. Masya Allah. Kau punya saya nak cerita satu lagi yang pasal boleh tak? Boleh apa, tak boleh pula. Ya Allah, silakanlah Brunik. Silakanlah.
ini cerita memang saya simpan untuk hari ketiga pasal ini cerita seram ni memang ada evidence lah. Evidence dia saya dapat pada KC. Okey, ada tiga gambar. Gambar, ada gambar kejap, kejap saya check dulu Dekat dekat WhatsApp ada tiga WhatsApp, gambar. Tiga gambar kejap saya check dulu. Gambar, tiga gambar. Oh, tiga gambar. Okey, jap. Saya cuba forward gambar ni dekat diri saya. Jadi saya boleh share lah pada yang sedang menonton jap Jadi gambar yang saya circle tu itu gambar sebelum, yang lagi dua tu gambar selepas. Tapi kepada pendengar-pendengar yang melihat daripada video YouTube ni, kalau nampak gambar ni maaf lah gambar ni ada sikit menyeramkan. Siapa-siapa yang lemah semangat jangan tengok lah. Saya cakap lah. Ini evidence yang real lah pada saya, yang saya pernah nampak lah. Saya pun bila nampak gambar ni pun saya terkejut juga. Brunik boleh ceritakan. Saya akan cuba download gambar ni, silakan. Bismillah. Jadi saya dapat cerita ni daripada kakak saya sendiri. Jadi masa tu saya tinggal di luar negeri. Kakak saya call saya dengan cemasnya lah. Dia cakap, adik tahu tak apa jadi kat kakak? Jadi dia forward saya tiga gambar ni. Bila dia dah forward saya tiga gambar ni, dia ceritakan. So kakak saya ni dia kerja dekat satu company dekat Jurong lah, di Tuas. Sebagai seorang cleaner. Jadi dia punya rutin is dia menjaga satu lantai sahaja di dalam, di bahagian company tu lah. As a cleaner, dia punya rutin dia kadang-kadang shift pagi dan shift malam. Kejadian ni waktu dia shift malam lah. Jadi lepas tu pada shift malam, kakak saya harus membuang sampah-sampah kat dalam trash bin lah, in each office lah. Jadi bila kakak saya melakukan rutin tu sebelum dia balik, dia masuk ke office pengurus yang terpaling tinggi lah kat dalam bangunan tu. Jadi dia ceritakan saya, beberapa kali dia bekerja, dia masuk dalam office tu, tiap kali dia rasa seperti ada orang yang memandang dia ataupun ada sesuatu yang pelik dekat dalam kamar tu, di bilik tu, yang dia tak selesa lah. Jadi waktu malam yang terjadi hal ini, dia masuk, dia ambil trash bin tu, dia nak empty the trash bin. Tiba-tiba dia punya perhatian tertarik kepada meja yang penuh dengan gambar-gambar lah. Jadi meja tu yang dalam gambar yang saya send kat KC ialah gambar-gambar pengurus tu dengan keluarga dia. Dan ada satu patung patung Santa Claus. Dan ada satu portrait itu gambar seekor tortoise tau, dengan perkataan yang tak bagus lah yang dekat portrait tu. Jadi saya tunjuk gambar saya tunjuk gambar dulu Okay, ini gambar yang dimaksudkan. Saya tunjuk gambar yang meja full table lah. Full table yang saya circle yang before lah, before. Maknanya before yang ada saya circle. Saya circle gambar gambar Santa Claus. Santa Claus dengan dia punya portrait Ni yang arrow maksudnya. Arrow. Okay. So gambar yang arrow ni, ini sebelum para pendengar jadi sebelum tu kakak saya tertarik kepada bahagian ni lah, gambar ni. Jadi dia tengok, okay, tak ada apa-apa, setakat patung dengan portret dengan gambar-gambar keluarga. Lepas tu bila dia tenung lagi gambar tu, Casey boleh kasih tengok gambar yang kedua. Para pendengar boleh tengok gambar yang kedua tu, ada mata yang terkeluar daripada portret tu. Lepas tu boleh tengok, boleh perasan tak dia punya Santa Claus daripada muka senyum jadi ada frown. Ada frown dekat Santa Claus tu sebelah corner, bottom right hand side. Santa Claus punya muka dah berubah. Lepas tu mata dah terkeluar daripada atas daripada tu portrait tu. Lepas tu gambar ketiga, mata yang tersebut berubah posisi pada tempat lain dalam portret tu. Ya, jadi bila saya cakap dengan kakak saya, kakak macam mana kau boleh ambil gambar ni pula? Kakak saya cakap, kakak tawarkan lah, kakak tak nak buktikan benda ni. Jadi kakak ambil gambar cepat-cepat, kakak lari lah. Dia cakap astaghfirullahalazim. Habis kakak macam mana? Terus dia cakap dengan saya, daripada hari tu, malam tu dia minta one day off. Terus dia kata dia minta tukar position lah. Dia cakap dia tak nak duduk dekat lantai tu lagi. Jadi
itulah KC. Kadang-kadang kita bekerja malam, kita pun tak tahu apa orang simpan dekat dalam office diorang kan. Jadi ini gambar macam pelik eh. Mula-mula tak ada mata eh. Kalau kita tengok gambar penuh ni nampak seekor kura-kura lah. Dan bawah tu ada Santa Claus eh. Kan? Kemudian tiba-tiba ada mata, dan tiba-tiba mata tu bergerak ke bawah pula. So bila kakak saya dah nampak benda tu jadi, dia tu pun lintang pukang dah lari dengan saya. Terus dia tak ada pick, tak ada tutup apa-apa, tak ada buat normal closing. Terus dia macam gerak lah. Dia kata saya, dia dah cakap dengan supervisor dia, cakap dia nak minta tukarlah tempat. Jadi inilah, kadang-kadang kita bekerja pun kita tak tahu kan tempat tu macam mana kan. Jadi satu pengalaman yang saya rasa menarik sangat-sangat yang dialami oleh kakak anda. Dan sampai sekarang lah kakak anda tu kira gambar evidence disimpan lah. Dia simpan gambar ni. Ini saya simpan gambar ni dengan cerita ni tahun 2014 lah, tak salah saya. Oh lama tu kakak saya ceritakan. Lama. Jadi saya pun tak nak share gambar ni kat ramai orang. Saya macam ceritakan orang, saya tunjuk je lah gambar ni. Pasal kadang-kadang ada orang lemah semangat kan. Tengok pun macam terkejut. Jadi tak nak ni lah. Betul eh. Jadi terima kasih pada Bro Nick. Dan Bro Nick, mungkin ramai yang suka dengan cerita anda setiap kali. Okay, si bagus lah, telefon Nick lagi lah. Dia kata banyak cerita. Jadi Nick ada nak cakap apa-apa pada yang sedang menonton Malam Seram? Okey, kepada penonton-penonton Malam Seram, terima kasih kerana mendengar KC Salam Seram dan juga mendengar cerita-cerita saya lah. Cerita-cerita saya ni jangan fikir banyak. Ni semua cerita kejadian yang saya mengalami selama dah lama lah saya simpan. Dan kalau nak dengar lagi, saya ada lagi beberapa cerita yang kejadian betul yang terjadi kepada saya dengan rekrut-rekrut dekat New Police Academy. Jadi saya ni bila part intake 119 sampai 123 Police Academy, saya ada transfer diorang daripada Old Police Academy pergi kat New Police Academy. Dan semua penonton tahu kan, tempat tu kan memang tanah kubur, dekat tanah kubur. Jadi masa baru kita pindah rumah pun macam-macam benda juga jadi. Jadi buat beberapa bulan lah masa tu kita baru pindah rumah orang kan. Tempat orang. Jadi nantilah insyaAllah yang kali, kalau besok so lusa ke, kita boleh, saya boleh ceritakan lah. Boleh insyaAllah eh. Dan Bro, Bro Nick, ni Instagram private ke atau boleh share? Mana Instagram mana? Saya tak ada Instagram. Tak ada Instagram nampak eh. Bro Nick ada TikTok lah eh. TikTok eh. Tak ada TikTok. InsyaAllah. Terima kasih Bro Nick. Okay, kembali. Okay, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Doa okay, Assalamualaikum. InsyaAllah. Kita doakan eh Bro Nick eh. Semoga ialah ditambah rezekinya eh. So, banyak pengalaman dikongsi dan ramai suka dengan kisah Bro Nick kita. Dan terima kasih pada sedang menonton Malam Seram secara live bertemankan saya KC. Dan kalau ada kisah anda nak cerita, anda kalau mungkin nak hantar voice note, kadang-kadang rasa janggal berbual seorang kan. KC, saya nak voice note, bukan tak boleh KC. Saya macam tak tahu nak berbual seorang ni. Ada boleh cakap KC WhatsApp ke 81310287 ya, ataupun +65 81310287. KC, saya ada cerita, boleh call saya. Macam tu ya. Jadi saya akan message anda, boleh saya call malam ni. Macam itulah. Jadi kalau dah setuju, saya akan telefon dan anda boleh kita melalui WhatsApp call lah. Okey. Kalau ada pengalaman, boleh hubungi melalui telefon lah. Buat masa ni saya tak akan jawab panggilan telefon secara random eh. Saya akan berurusan dengan anda dulu, barulah saya akan beri peluang kepada anda untuk berkongsi pengalaman seram. KC berehat seketika, KC kembali sebentar nanti dengan beberapa lagi kisah sebelum kita akhiri rancangan Horror Talk Show Malam Seram. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang teladan kita simpan, dan yang sulit jangan dicari. Mempesonakan
kau ku girangkan. Senyuman manismu bagaikan bunga di taman indah menyerikan. Tiada kata yang dapat ku luahkan seindahmu, oh juwitaku. Hanya dapat ku membayangkan kejelitaanmu di lubuk hatiku. Bagaimana jikalau sama ini tidak lagi bersama denganku? Yang ku setia terhadapmu. Sayang, dengarkanlah, di kaulah bidadari hatiku. Lautan api kan ku renangi hanya untukku memilikimu. Sayang, dengarkanlah, dikaulah bidadari hatiku. Lautan api kan ku renangi hanya untukku memilikimu. Hanya untukku. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian saja yang teladan kita simpan dan yang syilid jangan dicari. Ya, sebuah lagu untuk anda. Lagu tadi daripada kumpulan B8 dengan lagu Bida Dari Hatiku. Ada terhibur dengan lagu tadi dan kita akan terus berkongsi pengalaman kisah seram yang disampaikan dalam rancangan Malam Seram Horror Talk Show. Ingat, pengalaman yang diketengahkan dalam Malam Seram ini hanya sekadar perkongsian sahaja. Dan kalau yang yang boleh kita gunakan sebagai satu iktibar, mengapa tidak? Kita boleh pelajari daripada pengalaman-pengalaman yang diketengahkan. Terima kasih kepada anda yang sudi menonton dan juga anda share video ataupun channel Malam Seram ni dengan teman-teman yang lain. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak kerana jumlah yang menonton ni semakin meningkat. Jadi saya rasa sangat bersyukur sangat kerana peminat Malam Seram semakin bertambah. Jadi banyak pengalaman yang boleh dikongsi samalah. Yang penting sekali rancangan ini satu hiburan saja. Okey. Jadi bulan mengambang saudara ya. Nampak. Andai bulan di pagar bintang. Boy. Okey, malam ni saya nak berkongsi ramai ya. Terima kasih atas sumbangan super chat yang baru saya ternampak ni daripada Liman Stone. Ya, assalamualaikum KC. Terima kasih. Waalaikumsalam Liman Stone. Terima kasih atas sumbangan anda. Juga terima kasih kepada sumbangan tadi saya ternampak Bro V Daniel Titus atas sumbangan anda. Juga kepada geng Momok Captain, geng Momok Sajen Wise Imran. Wah, dah upgrade daripada Momok Sajen naik ke Momok Captain. Terima kasih pada Wise Imran atas sokongan menjadi geng Momok Captain ya. Terima kasih banyak. Jadi itulah antara kiriman-kiriman. Ini saya tengok ni kalau ada yang suruh saya telefon. Malam ni saya akan cuba dapatkanlah kalau ada yang nak berkongsi pengalaman.
Yang ini apa ni? Casey, saya ada cerita, boleh hubungi saya tak? Wah, siapa ni namanya? Okey, kita call brother kita ni. Beliau dari mana? Saya rasa dari seberang tambak kot. Kita telefonnya. Dan semoga line kita clear lah eh. Okey. Ni kita call orang seberang pula. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa bercakap ni? Okey, saya Abdul Hadi, boleh panggil Hadi lah. Hadi dari mana panggilan? Saya Hadi membuat panggilan daripada KL, Kuala Lumpur. Oh, jauh eh, Kuala Lumpur eh. Bagaimana keadaan di Malaysia sekarang ni? Kita tahu eh, ada penularan-penularan baru ni, seram juga ni eh. Alhamdulillah, bagi saya kalau macam kita bercerita pasal penularan COVID-19 ni semua dekat Kuala Lumpur ni, macam degil tu ada, memang tak dinafikan, memang diorang ni degil, tapi alhamdulillah semua masih mengikut SOP yang telah diberikan. Jadi itulah, baguslah. Harap anda juga selamatlah. Ni sekali lagi, nama siapa bercakap ni? Okey, nama saya Hadi. Hadi, Hadi, pengalaman tentang apa Hadi? Silakan. Okey, pengalaman saya ingin ceritakan tentang 6 tahun lepas mulanya saya tinggal di Singapura sebab mak saya orang Singapura. So benda ni berlaku di rumah saya di Tampines. So malam tu, kalau masih saya ingatlah, malam tu adalah malam raya. So malam raya ni biasalah, kalau macam di Singapura tu, malam raya kita kecoh sikit lah. My mom will be at the kitchen, macam dia tengah masak-masak dengan perempuan. And then saya dengan Walid saya, saya panggil ayah kiri saya tu, ayah saya tu Walid, sebab dia orang Arab. So saya panggil Walid ni macam Walid dan saya, kita akan buat dekat hall, macam mengecat, mengemas macam perabot-perabot. So malam tu kalau saya masih ingat lah, masa tu dalam pukul 12 ke 1 lah malam. Jadi kita tengah mengecat, Walid dicat bahagian hall dan saya ditugaskan mengecat di belakang pintu entrance rumah saya. Jadi kalau ramai orang yang daripada seberang tambak macam saya, orang KL, orang Malaysia, yang tahu HDB flat yang rumah saya ni, rumah saya bertentangan dengan rumah lagi satu. So sebelah kanan adalah lift. Okay. So sebelah kiri adalah tangga turun ke bawah. Jadi tengah saya mengecat, tengah mengecat di belakang pintu ni, dia ada satu gap tengah-tengah. Tengah-tengah tu kita boleh nampak bahagian di bawah. Saya tengah cat dengan lagu raya, macam biasalah, air raya kan, semangat air raya. So tengah cat, sedar tak sedar, ada satu, bukan saya kata lembaga, satu budak kecil. Saya perasan budak kecil tu melintas di tengah-tengah gap yang saya tengah tengok tu. Saya pun apa lagi Casey, menjerit tu nombor satu. Walaupun Adi ini dikenal macam orang kenal sebagai seorang yang macam berani, tapi kalau terjadi macam itu Casey, saya rasa menjerit tu nombor satu lah. Allahu Akbar. Lepas tu Walid terus datang kat saya, dia kata kenapa? Dia kata ada perasan lah buat kecil tu melintas. Tapi Walid dengan tenang dan macam bersahaja, dia kata tak apa, it's okay, terus kadang melintas saja. So pergi ambil semayang, buat solat dua rakaat. Itulah kisah saya. Jadi dalam rumah awak seorang-seorang ternampak budak kecil melintas, mana tak terperanjat eh? Terperanjat ke si kan? Jantung saya. Jadi terima kasih banyak-banyak kepada anda yang walaupun jauh berada di Kuala Lumpur, mendengar dan sudi berkongsi kisah. Terima kasih ya Hadi. Sama-sama Casey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam. Itu kisah dari Hadi, tengah cat rumah dengan Walid, ayah dalam bahasa Arab. Tiba-tiba benda melintas dekat celah tu. Ada seorang anak kecil. Siapa yang melintas? Saudara cakap tentang melintas, membawa saya ke kisah berikut ini. Juga tentang melintas, tapi bukan melintas dekat rumah, melintas di jalan raya. Kata di sini kiriman daripada pengirim kita, nama dia Assalamualaikum Kesi. Waalaikumsalam. Nama saya Nur Azhar. Casey boleh panggil saya Azhar. Pengalaman yang Azhar nak kongsi ni tentang kejadian yang pernah berlaku pada Azhar
terlibat dalam satu kemalangan jalan raya. Tapi alhamdulillah Casey, setakat patah kaki je, kereta Azhar terbabas ke sebelah kiri jalan. Waktu tu tak mengantuk, segar waktu malam memandu nak balik pulang ke rumah. Ya, tak mengantuk dalam keadaan segar, tidak tengok handphone. Tiba-tiba depan mata Azhar ada seorang perempuan melintas jalan dengan begitu laju sehinggakan Azhar tak dapat brek, terpaksa elak dengan memutarkan steering wheel ke sebelah kiri. Lalu kenderaan yang dipandu terus masuk ke dalam kawasan semak samun sehingga melanggar sebatang pohon yang dah mati yang terletak di tepi jalan. Keadaan kemalangan itu membuat kereta saya remuk, kaki saya patah di tempat kejadian. Casey, bila ditanya kenapa saya kemalangan jalan raya, saya beritahu semua orang, termasuk pihak polis, termasuk pihak-pihak yang bertanya, ahli keluarga, kawan-kawan, yang saya nampak perempuan melintas. Saya yakin ada yang percaya, tapi ramai yang ragu-ragu terhadap cerita saya. Sehinggalah Casey, kejadian yang sama berlaku, kata beliau. Ini dekat sebuah jalan di kawasan... Nanti akan saya tengoklah, boleh tak kongsi tempat ni eh. Takut nanti ramai-ramai pergi sana cari perempuan ni pula. Katanya, selepas saya alami, saya cerita pada orang, ada yang percaya dan ramai yang saya rasa tak yakin dengan cerita saya. Kemudian, lat beberapa bulan, ada kemalangan di tempat yang sama dengan pemandu ini menceritakan perkara yang sama. Sedang dia memandu, dia nampak ada wanita melintas dekat jalan depan kenderaannya. Dia cuba mengelak daripada berlanggar dengan wanita berkenaan. Dia pusingkan keretanya sehingga terbabas dan kemalangan jalan raya. Casey tanyalah kepada para penonton tentang pengalaman saya ini. Mungkin mereka tahu tentang wanita yang melintas berbaju merah. Sekian, terima kasih. Selamat malam. Seram. Anda sedang mendengar podcast dan YouTube Cerita-Cerita Seram bersama dengan Casey Champion dalam Malam Seram. Wow, kisah malam seram, saudara. Ya, cukup menarik sangat-sangat. Tapi saya tertarik dengan statement yang kata setakat kaki patah je, Casey. Setakat kaki kau patah, kau cakap setakat. Apa yang patah yang tak setakat? Casey, saya kemalangan jalan raya, setakat kaki patah. Setakat kaki patah. Kalau setakat mungkin bulu mata saya jatuh ke, okeylah. Yang ini setakat kaki patah macam-macam kes. Ayolah, okey. Jadi terima kasih pada semua. Kalau boleh jangan telefon Casey . Ada yang telefon ni, jangan telefon, sebab kalau awak telefon saya akan block nombor awak. Senang. Sebabnya kalau nak telefon berkongsi pengalaman, anda WhatsApp Casey, saya nak bercerita dan saya akan terus hubungi anda. Kalau anda telefon, setakat telefon saya tak angkat . Tolong jangan menghubungi saya. Saya akan hubungi anda kalau anda ingin bercerita. Okey, jadi jangan hubungi Casey. Dan itulah kisah yang diketengahkan tentang wanita berbaju merah yang menghantui sebatang jalan di seberang tambak. Okey, kita akan kongsi beberapa lagi pengalaman. Mungkin lagi... dah pukul 1 . Ui. Satu pengalaman lagi lah. One more story selepas ini. Anda tunggu sekejap. Jangan ke mana-mana. Bersama dengan saya Casey dalam rancangan Malam Seram. Anda sedang mendengar podcast dan YouTube Cerita-Cerita Seram bersama dengan Casey Champion dalam Malam Seram.
Okey, saya lupa nak beritahu, minta maaf lah. Tadi saya nak kongsi, saya lupa pula sebut nama jalan dia. Jalan yang dikongsi oleh pengirim kita, ini di sebuah jalan di Kedah, pengalaman yang diceritakan, katanya di Jalan Sungai Ula, Ulim Kedah. Saya tak tahu ada nama Jalan Sungai Ula, tapi dari kisah ni, Jalan Sungai Ula, Ulim Kedah. Okey, sekejap biar saya type ni dekat Google, saya tengok ada tak jalan ni. Bentar ya. Oh, saya type aja, saya ternampak cerita yang pertama tentang di Ulim Kedah. Okey, ini artikel yang saya petik daripada sebuah laman mstar.com.my. Ya, yeah, mstar.com.my. Artikel ini bertarikh 7 Februari 2019. Okey, saya kongsi dengan anda supaya anda pun dapat melihat ya, bila saya type Jalan Ulim Kedah ni. Jadi bila saya kongsi dengan anda melalui, jadi anda tahu apa yang saya ceritakan sebelum saya berkongsi cerita yang terakhir selepas ini. Okey, best, dah boleh masuk. Okey, kita sekarang dalam artikel ni, saya paparkan sekarang. Ini dia yang saya nak kongsi berkenaan dengan jalan ni, seperti yang diceritakan, nampak tak? Dalam cerita ni, artikel ni mengatakan tajuknya dipercayai jelmaan wanita hamil maut dirogol langsir Sungai Ula, punca kenderaan masuk gaung. Jadi sini pun ada satu kisah, ya, kalau tadi wanita yang berbaju merah kan, dia nampak sampaikan kenderaannya masuk gaung, setakat kaki dia patah. Ni anda dapat lihat kenderaan yang remuk ni yang dikongsi sama. Dan menurut artikel ni saya bacakan, seperti hari-hari biasa seawal pukul 7 pagi, Khairul sudah keluar dari rumahnya di Serdang, Kedah, menuju ke Kulim High Tech sebagai supervisor di sebuah kilang di Taman Perindustrian Teknologi Tinggi. Khairul biasanya akan pastikan sebelum pukul 8 pagi dia sudah sampai di tempat kerjanya. Biasalah kilang orang Jepun, mestilah kena sampai tepat pada waktunya, ya. Jadi dia tengok ni, katanya jarak antara Serdang ke Kulim tak jauh mana. Kalau naik motosikal dalam 30 minit boleh sampai. Tengok juga keadaan cuaca lah. Sekiranya hujan, Khairul akan memandu kereta. Jika cuaca okey, dia akan menunggang motosikal, lagi mudah. Jadi cuma jalan raya tak berapa cantik lah, bengkang bengkok macam ular, macam ular kena palu. Sesuailah nama jalannya pun, Jalan Sungai Ular. Dah 5 tahun Khairul berulang alik dari rumah ke tempat kerjanya melalui Jalan Sungai Ular. Itu sajalah laluan dan tiada jalan lain. Keliling jalan itu terdapat estet getah dan kelapa sawit. Cuma yang membuatkan Khairul risau seandainya dia perlu buat kerja lebih masa di kilangnya. Selalunya dalam sebulan adalah dalam 2 atau 3, 4 kali dia habis kerja pukul 10 malam. Bukan apa, memikirkan nak lalu Jalan Sungai Ula selepas 10 malam, hanya mereka yang betul-betul kuat semangat saja boleh ambil cabaran. Cabaran lalu dekat jalan ni. Kita sambung kisahnya lagi dekat bawah ni. Okey, kejap saya scroll lagi. Siapa yang berani kuat lah, yang kuat boleh berani dekat jalan, melalui jalan sungai ular ni, ya. Dan katanya lagi, pernah satu malam Khairul nyaris terbabas kerana tidak dapat break semasa melalui satu selekoh kawasan gaung. Mujurlah motosikalnya dibawanya tak laju ketika itu. Sempat juga dia membelok dan tidak mungkin masuk gaung dan jadi arwah lah dia, katanya dalam kisah ni lah. Jadi dah 5 tahun lalu jalan ni, kata Khairul dalam perkongsian kisahnya. Ya, 5 tahun saya jalan-jalan ni. Susah nak agak kawasan mana ada selekoh tajam sebab laluan ni gelap, tak ada lampu jalan. Cuma dekat kawasan perumahan estet saja sedikit cerah, kata Khairul. Selain kejadian nyaris terbabas itu, sudah beberapa kali juga Khairul melihat ada kelibat putih terbang di pohon getah menerusi samar-samar cahaya motosikalnya, tapi dia tidak mengindahkan kerana sudah biasa, selain dia sentiasa berhati-hati. Jadi ini kita sambung kisah dia ni. Sekejap
yang dia boleh baca. Macam kat saya kat, dah sampai kat sini dah. Kan katanya dia lebih berhati-hati. Kadang-kadang dia bimbang jika kelibat itu tiba-tiba memboncing motosikalnya, tapi alhamdulillah ia tidak pernah berlaku lah. Setakat nampak benda putih itu terbang dan katanya minta dijauhkan. Ya, astagfirullah, janganlah ya, na'uzubillah. Jadi kadang-kadang dia bimbang jika kelibat tu ini dia baca tadi. Cuma kata Khairul, kalau sebelum ini kelibat yang dilihatnya itu sekadar imej putih seolah-olah terbang di pohon rimba, cuma baru-baru ini ada sedikit pelik yang menyeramkan. Dia ternampak kelibat seorang wanita bersama anak berpakaian lusuh berjalan di tepi tebing tempat dia nyaris-nyaris terbabas, katanya di sini. Bayangkan tempat dia nyaris terbabas. Jadi kita teruskan. Dia tahu itu bukan sebarangan kelibat, itu adalah entiti yang diperkatakan orang sejak sekian lama kaitan dengan kawasan yang disebutkan tadi. Takkan ada manusia yang akan berjalan kaki tengah-tengah malam dekat jalan Kulim, ya, Sungai Ular ni, di kawasan estet pula tu, estet getah, estet kelapa sawit. Saya tahu ia bukan manusia. Kemungkinan jelmaan langsui ataupun diperkatakan orang selama ini, terang yang diterangkan oleh Khairul. Saudara, anda bayangkan . Kemudian ada satu kemalangan jalan raya yang saya tak boleh paparkan gambarnya sebab dalam gambar ni agak mengerikan, tidak sesuai untuk YouTube. Anda boleh pergi ke laman untuk melihat gambar yang dimaksudkan. Dan mengikut ceritanya, suatu ketika dahulu, ya, katanya di sini, menurut ceritanya, satu ketika dahulu ada seorang wanita hamil dirogol dan mayatnya dibunuh di kawasan estet berkenaan. Jadi sesiapa yang melalui kawasan itu akan diganggu kerana jenazahnya tidak aman. Pernah juga sebuah keluarga dari Pulau Pinang yang melalui jalan itu ternampak kelibat putih meluncur laju turun dari lereng bukit di celah pokok-pokok getah lalu melintas di depan kenderaan mereka. Mereka sekeluarga nyaris-nyaris terbabas kerana terkejut melihat imej putih berambut panjang memegang tangan anak tiba-tiba melintas dekat jalan. Biasanya kemalangan berlaku apabila pemandu terkejut. Tengah drive ni, tiba-tiba nampak ada benda melintas. Seorang wanita dengan anak, mana tak terkejut. Lalu selepas terkejut, mereka brek dengan kuat membuatkan pemandunya tidak dapat mengawal kenderaan. Lalu kenderaan itu akan terbabas dan masuk ke dalam gaung. Semuanya kerana gangguan kelibat wanita putih yang dipanggil langsui sering mengganggu pengguna jalan raya Sungai Ular. Sebab itulah laluan itu dianggap sebagai ancaman kepada pengguna jalan raya kerana kerap meragut nyawa manusia. Terdapat banyak sejarah kemalangan maut dan kemalangan biasa di laluan itu. Pada tahun 1980-an, sebuah kemalangan maut melibatkan dua buah bas kilang apabila salah satunya gagal memotong. Peristiwa itu menyebabkan beberapa pekerja kilang maut dalam keadaan ngeri. Dan dalam kejadian terbaru, misteri kehilangan kaki tangan Jabatan Mekanikal Syarikat Air Darul Aman SADA SADA Alusta, iaitu Muhammad Amir Abdullah 25 tahun selepas 5 hari terjawab apabila pihak polis menemui sebuah pickup dalam gaung di Sungai Ular pada 20 Januari lalu. Ya, ini tahun lepas lah. Kemalangan sering dikaitkan tentang laluan Sungai Ular yang tidak selamat dan ia sentiasa menghantui perasaan Khairul dan orang-orang lain yang terpaksa melaluinya saban hari bagi mencari rezeki terutamanya pada waktu malam, saudara. Ada orang bertanya, masih adakah lagi wanita dengan anaknya dekat jalan Sungai Ular? Walaupun suasana kawasan itu tidak begitu suram kerana dah ada banyak projek penanaman semula getah dan kelapa sawit. Jawabnya, wanita dan anak itu masih ada dan akan terus mengganggu manusia, namun ini semua hanyalah cerita-cerita orang. Sukar nak percaya jika kita tidak mengalaminya sendiri, kan? Jadi walau apa cerita kisahnya, kita hendaklah memandu dengan berhemah dan pastikan kenderaan berada dalam keadaan sempurna.
terutamanya jika melalui jalan bengkang bengkok seperti Jalan Sungai Ular, Ulim Kedah. Jadi itulah kisah berkenaan dengan jalan ni. Saya tengok jalan ni pun macam jalan dia bengkang bengkok jalan dah tengok ni. Kalau anda lihat daripada jap nanti saya akan cari kalau ada VR ada nampak macam video Okey, saya tengok ini, adakah ini videonya ataupun tidak apa ni. Jalan Sungai Ular dekat Estate Anak Kulim. Okey. Ada video jalan ni ketika waktu gelap bagaimana agaknya? Ini dia. Okey, saya tunjukkan video ni. Okey. Jom tonton. Nak besarkan skrin tak boleh Macam mana besarkan skrin? Tengok dari YouTube lah. YouTube boleh. Okey. Saya akan tunjukkan anda. Ini dia jalan yang dimaksudkan pada waktu malam. Anda bayangkan jalan macam ni. Tak ada lampu, bengkang bengkok saudara. Seperti yang tertera dalam paparan video. Inilah dia, Jalan Sungai Ular di Ulim Kedah. Nampak? Jadi kalau tiba-tiba ada wanita melintas dengan anak, tak ke awak nak elak daripada melanggar orang tu? Akan tekan brake. Cuba anda putarkan steering ke kiri ke kanan. Dan inilah. Nampak? Tiba-tiba. Apa benda tu tadi? Korang nampak tak? Asal keluar muka Mas Dayu pula? Nanti. Tadi. Video tadi apa cerita ni? Okay. Ni apa cerita pula ni? Aku sayang aku. Yang aku bawa senur ni aku sayang aku. Lagi dia lompat. Dia lintas aku juga. Ada lompat aku terkejut. Tekan minyak jatuh kau. Kita tak boleh percaya 100% ya saudara. Minyak. Tiba. Kan? Takkan kawan dia diri seorang-seorang tepi tunggu kawan dia malu kan? Tempat dia dah sunyi serang. Cantik. Jom. Okay, stand by. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saudara. Apa benda tu? Ini jujur, saya first time saya masuk laman ni. Saya type kan tadi, saya type. Depan anda saya type. Saya nak tahulah jalan ni macam mana. Keluar pula artikel ni. Ada first article. Saya pun klik. Ada cerita. Dekat bawah ada video lah. Saya ingatkan video tu hanya menunjukkan jalan Tiba-tiba pula. Ingat, malam seram hanya sebuah perkongsian saja. Jangan mudah percaya. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian saja. Yang teladan kita simpan dan yang syirik jangan dicari. Okey, saya akan bacakan satu kisah yang terakhir pada malam ini. Sebelum tu, saya nak ucapkan terima kasih pada semua. Dan saudara, izinkan saya mengambil sedikit masa anda untuk saya ucapkan juga terima kasih pada geng Momo yang telah pun di Facebook saya. Pada semalam semalam di Facebook saya telah pun mengendalikan satu perkara lah, yang mana perkara ini saya nak saya belanja keluarga yang ada anak-anak kecil dan anak-anak kecil tu belum makan. Jadi ada ramai jugalah yang PM daripada mungkin 3 keluarga saya nak belanja. Alhamdulillah ada 5 keluarga dan masih ada lagi yang tertanya-tanya. Saya akan cubalah sedaya yang mampu. Dan bila saya tengok tu saya rasa sedih lah kerana ada yang mempunyai anak ramai dan anak-anaknya ada yang sampai kongsi kisah hidup. Dan bila saya baca ni tengah musim COVID ni, mereka menceritakan keadaan kehidupan di rumah dengan ada yang suami tidak sihat, ada yang isteri saja yang bertugas, anak 4 orang dan setiap hari ada yang anak tu hanya makan roti dalam rumah, ada yang makan nasi putih saja, ada yang anak nak, yelah kadang-kadang anak kan mana tahu, nak makan McDonald's, nak makan burger. Ibu hanya kata insyaAllah nanti. Dan Alhamdulillah
semalam saya telah pun tegar hatilah sebab saya tengah duduk di rumah, tiba-tiba anak saya cakap, ayah lapar. Dan tiba-tiba saya terfikir, kalau anak saya lapar ni mesti ada anak-anak orang lain yang lapar kan. Jadi ini yang saya yang ada makanan untuk senang dapat makan. Pasti ada keluarga yang tidak mempunyai kelebihan untuk memberi makanan. Jadi saya tak sangka ramai yang respon dan ada yang masih lagi bertanya. So insyaAllah satu hari saya akan buat lagi lah belanja makan ni. Cara dia mudah, anda PM saya tengoklah berapa ramai anak, saya akan cubalah hantar Grab Food ke Food Panda yang saya mampulah yang saya mampu. Saya belanja makan dan semalam alhamdulillah ada yang hantar gambar tentang anaknya tengah makan, ada yang anaknya private message pada saya katakan terima kasih uncle, dan memang terharu sangat-sangat lah. Kadang-kadang pada kita burger tu $5, $10, tapi pada orang lain dia adalah satu perkara yang susah nak dicapai, ya, susah nak dimiliki. Jadi alhamdulillah sumbangan anda berikan untuk saya di YouTube ni, alhamdulillah saya memang dapat sumbangan daripada penyokong Malam Seram melalui super chat. Saya rasa bersyukur sangat, dan dengan itu saya juga mengambil kesempatan lah daripada sumbangan tu, kalau ada lebih sikit tu saya akan berikan lah. Dan ada juga beberapa insan yang telah pun reach out pada saya, kata Casey kalau Casey nak buat lagi belanja makan, Casey beritahu saya lah, saya pun nak sumbangkan. Alhamdulillah. Jadi dengan kemudahan teknologi, saya rasa kita boleh tolong walaupun tak banyak pun. Kalau setakat beli McDonald's ala $20-$30 dan anda telah pun membahagiakan ya keluarga tu, mengapa tidak kan? Jadi I think satu hari nanti saya nak buat sesuatu yang seperti ini dan menolong lebih ramai keluarga, dan siapa yang mungkin nak sokong, setuju untuk sokong, nanti saya akan tanyalah. Nanti mungkin kalau setuju, saya akan juga tanya keluarga yang nak dapatkan bantuan tu lah. Mereka lazimnya harus berikan alamat penuh kan. Alamat penuh ni bila mereka berikan untuk kita kasih key in the order, so order ni boleh sampai dekat rumah. Jadi saya tak boleh buat semua lah, sebabnya ada limit. Dekat GrabFood dengan Foodpanda ni, saya kadang-kadang satu order paling banyak 3-4 order. Lepas tu nanti dia cakap lah, saya dah order terlalu banyak sangat dia suruh tunggu. Dan ia akan makan masa. Dan ada kalanya keluarga terlalu ramai. Macam semalam, sebuah keluarga ni saya cuba order lebih daripada $80, dia akan cakap, oh limit kepada $80 saja order. Jadi insyaAllah satu hari nanti bila saya kembalikan belanja makan ni supaya lebih ramai dapat tampil, tak kisah kalau anda belikan satu keluarga ni beli McDonald's burger ayam, kasih anak-anak makan dan definitely parents lah dapat makan juga. Kita telah pun membuat sesuatu lah. Kalau nak tunggu bantuan daripada badan-badan memang ada. Tapi bantuan tu lebih kepada mungkin nak belanja duit sekolah kan. Belanja barang dapur. Yang ini hanya untuk sekali-sekala dapat makanan. Dan ada yang kata, Casey, anak saya birthday this Saturday. Saya tak ada kelebihan untuk beli kek untuk anak saya. Jadi saya macam, alamak, sedihnya . Jadi bila kita ada lebih tu, kita ingatlah. Kalau walaupun di Singapura tak semestinya di Singapura ni orang tu ada Facebook, orang tu ada handphone. Oh, kau ada handphone apa? Kita tak boleh bandingkan kesusahan di Singapura dengan third world country. Tak boleh. Third world country, kesusahan dia lain. Singapura, first world country, ada yang susah, tetap ada handphone yang basic needs lah. Ada handphone, ada internet, kadang internet pun pakai 4G, 3G, kadang pun tak top up. Jadi, we cannot bandingkan, tak sama ya. Jadi kalau ada kelebihan, siapa setuju kalau mungkin ingin saya buat sekali lagi belanja makan, dan siapa yang nak berikan sumbangan boleh PM pada saya, insyaAllah nanti saya akan cuba dapatkan lah ya. Jadi terima kasih banyak, dan masih ada lagi tanya. Pada yang bertanya, saya bukan tak nak reply, saya akan reply insyaAllah nanti, sebab tadi pun saya bergegas untuk menguruskan banyak benda. Jadi insyaAllah ya. Jadi terima kasih pada semua yang telah pun memberikan sokongan, sumbangan anda tidak sia-sialah. Ada yang saya juga salurkan balik kepada masyarakat. Semoga kita dapat menjadi kan Malam Seram ni bukan setakat cerita hantu, cerita seram, tapi juga sebuah komuniti yang sihat ya, insyaAllah. Baik, kita akan berkongsi pengalaman selanjutnya ya. Sebelum tu terima kasih atas sumbangan super chat anda, sumbangan untuk Malam Seram ya.
Saya nak ucapkan terima kasih pada sumbangan I'm Wak Laki, sumbangan Super Chat anda, Apex Legend, terima kasih sumbangan Super Chat anda, Nur Aini, terima kasih sumbangan Super Chat Super Sticker, Kak Nur Kiajun, terima kasih, Ariani Grande juga terima kasih, dan Lyman Stone juga terima kasih atas sumbangan Super Chat anda, Muhammad Khalid, terima kasih, Andy Teddy Channel juga terima kasih, Andy Teddy Channel, Nur Huda Umar, terima kasih atas sumbangan Super Chat anda, Bro V Daniel Titus, terima kasih, dan Vampire semalam, terima kasih. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian saja yang teladan kita simpan dan yang sulit jangan dicari. Okey, saudara, kisah berikut ini yang terakhir ingin saya bacakan pada malam ini dalam rancangan Malam Seram. Ini datang daripada Nita. Kak Nita berkongsi pengalaman. Kesi depan rumah kakak ada sebatang pohon yang sangat besar. Pohon ini dah banyak kali kakak rasa tak sedap hati. Tapi apakan daya, tidak boleh kakak tebang pokok ni. Yang pertama, pokok ni bukan pokok kakak. Jadi terpaksalah hidup tinggal dalam rumah ni dengan pokok yang besar yang menyeramkan ini, kata Kak Nita. Dan menurut Kak Nita, pernah beberapa kali anak kakak yang kecil berusia 4 tahun, kakak dukung. Dia ni memang rapat dengan kakak. Kemana kakak pergi, kadang-kadang dia akan ikut. Nanti sibuklah dekat dapur ni, tengah buat kerja sikit, tengah buatkan suami air ke, dia tetap nak dukung. Bila tengah dukung anak kakak ni dekat dapur, tengah banjurkan suami air, tiba-tiba dia menangis kesi. Kemudian kakak tanya, "Amin, kenapa Amin nangis? Ha? Ni, ibu kat sini kan?" Kesi, apa yang berlaku? Anak kakak menangis dan terus menangis. Dapat rasakan badan dia terketar-ketar, menggigil. Banjur air, kasih kat suami. Suami tanya, "Eh, kenapa dengan Amin?" Itu nama anak kakak lah. Kemudian kakak pun cakap dekat suami, "Entahlah bang, tadi tengah banjur air, tiba-tiba dia nangis, tak henti pula." Kakak pun bawa masuk bilik, kakak cuba tenangkan dia, buka kipas, tepuk-tepuk-tepuk. Dan kakak terus panggil, "Abang! Abang!" Kesi, badan anak kakak jadi panas. Saudara bayangkan, badan anak kakak panas. Suami masuk, "Ha, kenapa?" "Bang, badan Amin bang, panas bang. Abang pegang." Suami pegang badan anak. "Ya Allah, dia terperanjat tak? Dia nampak apa tadi?" "Entahlah bang, saya kat dapur tengah buat air abang, tiba dia terpekik," kata kakak pada suami. Suami pun pergi dapur. Suami pergi dapur, tiba-tiba suami pergi dapur dan lat beberapa minit untuk ambil ubat ni, dan terus dengar suami dekat dapur tengah azan kesi. Kakak bulu rumah kakak terus meremang dengan suami azan dekat dapur. Suami masuk balik bilik dengan ubat. Nah, kasih Amin makan ubat cepat." "Bang, abang tadi dekat dapur." "Oh, ni saya cerita saya meremang bulu rumah ni. Ha. Abang, saya dengar macam abang azan dekat dapur. Kenapa bang?" "Jangan tanya-tanya. Kasih Amin makan ubat dulu. Cepat." "Bang, kenapa bang?" Suami marah. "Jangan tanya." Kakak pun suap anak makan ubat. Suami pergi dapur lagi, ambil tuala basah, tekapkan dekat kepala, tepuk-tepuk-tepuk. Anak kakak pun tidur.
Bila anak dah tidur, kakak pun panggil suami, "Bang, kenapa bang tadi dekat dapur tiba-tiba abang azan?" Saudara para penonton Malam Seram, suami cakap tadi bila dia masuk dapur, dia terperasan dekat pokok, dekat belakang rumah tu ada pokok. Dekat pokok tu suami ternampak macam ada orang tengah bergayut dekat atas, bahagian atas pokok. Orang dia amat kecil, kepala dia besar ke si, tubuh kecil, kepala besar, sedang tengok suami. Jadi suami ni tengah buka peti ais, tiba-tiba terdengar bunyi bising. Suami toleh tengok dekat pokok, bila tenung, terperanjat ternampak makhluk yang menyeramkan itu. Itulah yang suami azan, benda tu tiba-tiba gaib, hilang dari pandangan mata suami. Saudara, apa yang berlaku, suami saya pun masuk balik dalam bilik untuk berikan ubat. Itu yang bila saya tanya, dia katanya tidak ingin menjawab sebelum saya berikan anak ubat. Malam tu kita pun tidur, Casey. Anak dah tidur, suami dengan saya dekat atas katil pun dah nak tidur. Kemudian, saudara, tengah tidur dekat atas katil, saya dengan suami dengar suara benda, dengar suara garau dari sesuatu benda. Suara tu datang daripada luar tingkap. Kemudian dia ketuk tingkap. Anda bayangkan eh, bunyi suara garau dengan bunyi orang ketuk tingkap. Saya tanya suami yang tengah tidur, Bang, ya, abang dengar tak ada orang ketuk tingkap? Kemudian suami dengar bunyi suara garau. Suami kakak, "Astaghfirullahalazim." Terus baca ayat kursi, Casey. Kakak tanya suami, "Bang, kenapa?" "Ini suara yang sama abang dengar bila abang dekat dapur," kata suami kakak. Ya Allah. Saudara para penonton, benda tu menghantui keluarga kakak untuk beberapa malam dekat luar rumah, Casey. Dia singgah untuk beberapa malam sebab anak kakak demam untuk beberapa malam. Selepas anak kakak sihat, kembali pulih, dah tak ada lagi perasaan takut dan seram. Sekian, terima kasih. Selamat malam seram. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang teladan kita simpan dan yang sulit jangan dicari. Oh, kisah tadi. Ya, saya cuba menghayati dengan baca perlahan-lahan. Dengan sound effect. Dengar sound effect dia. Jadi, terima kasih pada cerita akak kita. Siapa belakang rumah ada pokok besar? Tak kisahlah, rumah Singapura kadang pun belakang dapur pun boleh nampak pokok besar. Eh? Siapa di belakang rumah ada pokok besar? Seram eh. Kisahnya, pengalaman yang tak dapat dilupakan. Saya nak cakap terima kasih kepada semua geng Momok yang sudah menonton Malam Seram dan yang sudah subscribe dan
Bila anda yang sudi juga menonton iklan-iklan Malam Seram ini juga, bila anda menonton iklan tu, anda memberi sokongan. Tak kisah kalau nak skip pun tak kisah. Tapi janganlah anda kecam iklan saya. Sebab itu antara sumber pendapatan. Jadi anda kecam, apa ni banyak sangat iklan ni. Habis saya buat cerita, kalau saya tak ada sumber pendapatan, macam mana saya nak teruskan? Jadi itu antaranya lah. Jadi terima kasih banyak. Dan kalau siapa nak berikan sumbangan untuk keluarga yang memerlukan, nanti saya akan, bukan di YouTube, itu saya buat di Facebook. Anda boleh PM saya. Nanti saya akan cuba buat arrangement lah. Mungkin kita boleh bantu 10 keluarga dulu. Kemudian tambah lagi. Ini setakat once off lah, kita belanja je orang makan. Kadang ada anak-anak ni memang tak makan. Balik sekolah tak makan, kena tunggu sampai dinner. Sebabnya makanan tu cukup-cukup untuk dinner je. Jadi semogalah kita bersyukur dengan apa yang kita ada. Jangan membazir. Dan kalau ada lebih, mengapa tidak kalau kita boleh belanja orang lain, kan? Jadi terima kasih. Jumpa anda esok malam dalam satu lagi episod Malam Seram. Oh, saya nak edit video, dan kemudian video ni insyaAllah akan saya paparkan esok ataupun lusa lah. Harap-harap besok lah. Dan saya akan berkongsi kisah tentang tempat ni. Ya, sebab tempat ni tiba-tiba ada ramai orang share. Okey, jangan ke mana-mana. Jangan ke mana-mana pula. Jumpa anda esok malam dalam satu lagi episod Malam Seram. Terima kasih kepada anda yang sudi mendengar Malam Seram, sebuah podcast dan YouTube cerita-cerita seram yang dikongsi oleh KC Champion. Kita jumpa di lain episode.